Faisal asal kota Banda Aceh, Safrianto Ilham atau akrab disapa dengan Suman 73 ternyata pengantin baru. Ia meninggal dunia saat mengikuti balapan di kejuaraan daerah Kejurda Motoprik Seri 4 di kota Janto, Aceh Besar. Pernikahannya dengan Cut Putri baru saja dilangsungkan pada Kamis 28 November 2019. Dengan demikian, hingga ia meninggal Minggu 8 bulan 12 2019, pernikahan mereka baru 11 hari. Sisi pemotretan prewedding dilakukan keduanya di Masjid Kecik Lemi atau lebih dikenal Masjid KL, Lam Sepeng, Kecamatan Lung Bata, Banda Aceh. Seperti diberitakan sebelumnya, racer asal kota Banda Aceh, Safrianto Ilham atau akrab disapa dengan Suman 73 meninggal dunia. Ia meninggal saat mengikuti balapan di kejuaraan daerah Kejurda Motoprik Seri 4 di kota Janto, Aceh Besar. Peristiwa itu terjadi saat korban bersama sejumlah racer senior lainnya yang berada di depan dan di belakangnya memasuki tikungan landai dan terlibat kejar-kejaran. Mungkin karena terlalu ke pinggir atau ada faktor lainnya, sehingga Safrianto Ilham kehilangan kendali. Ia menabrak sisi trotoar jalan, disusul dengan jatuhnya seorang racer lainnya. Setelah menabrak pinggir trotoar arena balapan, yang berada digunakan pada event yang sama saat pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh, PORA, tahun 2018 lalu tersebut, Safrianto terpantal ke pinggir jalan. Ia jatuh ke dalam saluran pinggir jalan tersebut. Para penonton pun sontak kaget dan bangun serta berupaya membantu korban dengan mengangkatnya keluar dari dalam saluran tersebut. Semua hal tersebut terlihat dalam video detik-detik almarhum Safrianto Ilham menabrak pinggiran trotoar. Video berdurasi 30 detik tersebut beredar cepat melalui aplikasi chatting WhatsApp dan media sosial lainnya.